Pengisahan adalah satu pengorbanan. Then how can I sacrifice something that I really love in order to please him? Okay? Hey, assalamualaikum. Nana Alia. Hello Nana, apa khabar? Alhamdulillah baik, sihat. Macam itulah, macam inilah dekat rumah jelah. MCO kena duduk rumah. Pada mulanya macam mana Nana boleh nak buat rancangan knock-knock siapa tu dekat Instagram lah? Idea saya dan juga sebenarnya Brian jugalah suami saya, sebab it starts with bila kita tengok dekat dalam social media kan, banyak benda yang dikongsikan adalah benda-benda yang negatif. Menghasilkan konten yang positif, buang rasa stress, buang rasa amarah, buang rasa yang tak best. Kita nak ianya adalah positif. Well, at least saya nak encourage dan memberikan kepositifan itu. If there's such word, positifan. Ada. Bagaimana career Nana sebagai host sekarang ni? Saya punya live TV show, sebab saya ada dua TV show kan. Live dekat RTM setiap hari Ahad 11.30 pagi, HTV, dan juga di Astro setiap hari Rabu. Dua-duanya diorang kena postpone, sebab hanya yang boleh adalah berita. Sebab hiburan adalah non-essential kan. Saya masih lagi dapat melakukan pekerjaan saya. Mungkin not being paid, but it's okay. Life is not just about money all the time kan. Tapi saya rindulah, to be honest, untuk kembali ke TV dan bekerja. Tapi it's okay, it's okay. Kita akur. Nana mempunyai business, iaitu Nana Hazan Beauty. Ditubuhkan pada tahun 2018. I started with just one product, which was makeup brush. Saya dalam industri ni dah lama, dek Natalia. Oi, ni nak masuk tahun ke-18 kan. So banyak sekali pengalaman daripada makeup artist yang makeupkan kita. Macam sinonim kehidupan kita dengan makeup. Sebab tu Nana Hazan Beauty melahirkan produk-produk yang kualiti dia, standard dia kena macam Nana Hazan standard, international standard gitu. Tetapi harganya adalah harga rakyat jelata. Maksudnya mampu fikir. Itulah sebab saya fikir kan, sebab saya pun banyak habis duit membeli makeup. Macam kenapalah aku nak kena beli mahal ni? Boleh tak aku create satu produk yang kualiti sama macam international, tetapi harga dia semua orang boleh beli. Kongsikan kepada kita macam mana boleh tiba-tiba Kak Nana nak berhijab ni. Semua orang ada impian untuk berubah jadi baik. Definisi baik untuk semua orang mungkin berbeza-beza. Saya punya perjalanan jentikan itu adalah sejak tahun 2019. Saya start realize apakah purpose saya dalam kehidupan ini. Saya sepatutnya jadi apa dalam dunia ni. Saya telah pun menanamkan azam pada tahun 2019 untuk membuatkan orang tersenyum. Jaga Nana, hari ni kita boleh buat siapa senyum. So every day my mission was to make people happy. Sebab saya tahu bila kita buat orang happy, insyaAllah Allah akan happy dengan kita. So bila masuk tahun 2020, saya punya azam telah pun berubah. Instead of nak buat orang senyum, saya kata macam mana saya boleh bantu orang. Bantu dari segi duit ke, bantu dari menjadi pendengar yang setia ke. Sekarang ni dah tak ada syuting, macam mana kita nak manfaatkan masa-masa syuting yang dah tak ada tu, kau duduk kat rumah. Okay, you know what? I nak make sure I perbaiki kualiti solat. Yes, dulu mungkin kita solat mungkin laju, so pantas kilat. Mungkin apa kita baca kita tak faham. Kita banyak habis masa kat situ, kita doa, kita bercakap dengan dia. InsyaAllah dia bagi, sebab mentor saya cakap ataupun guru saya cakap, Allah adalah sangkaan hambanya. So Nana, kalau kau nak apa-apa, kau minta dengan dia kan. Apa erti bersyukur? Bersyukur adalah kita terima apa yang kita ada. Kita say thanks kan. So apakah cara yang terbaik untuk kita buat gembira? Kalau kita buat orang gembira, Allah akan gembira dengan kita. So saya pegang tu. Pengorbanan saya. Cerita sikit, saya masa dah jenang, saya masuk nasyid tau. Masa masuk nasyid tau, nyanyi lagu Satu Muharram detik permulaan. Kan lagu tu kan? Hijrah itu pengorbanan. Dulu nyanyi je, tak faham. So bila kau dah bangka macam ni, kau faham. Pengisahan adalah satu pengorbanan. Then how can I sacrifice something that I really love in order to please him? Okay? Okay, sorry. Dan sebenarnya seorang Nana Mahzan, I love my hair. I tak tahulah you follow I ke tak. Kau cakap je dek, rambut channel aku tak buat. Color apa yang Nana Mahzan tak buat, you know? Because makeup kau tak on point tak apa, tapi rambut kau kena on point. Even my makeup artist pun, okay, kalau buat makeup Nana, rambut jangan usik, sebab dia akan buat sendiri. You know, so in order for me to be better myself, I am
in my own competition. I tak ada compete dengan siapa kan. So macam mana aku nak jadi lebih baik? Macam mana aku nak jadi Nana lebih baik daripada Nana semalam? Antara salah satu dalam doa saya, ya Allah berikan aku hidayah, ya Allah kuatkanlah iman aku, jadikanlah aku yang beriman, orang yang sabar. So bila kita minta, Allah bagi. Like seriously, like it's so amazing kan. So so jentikan tu berlaku dan saya rasa memang the past months ni saya memang bila solat saya nangis, cakap bila when is the right time Memang membuat puak nak pakai berbulan-bulan tu kan. Ramai yang doakan, saya rasa macam apa yang aku deserve untuk get all this doa, because saya selalu fikir kan nanti bila aku mati ada ke orang nak doakan aku, you know.